que hari ni kita nak sembang pasal motor untuk apa ni? NS 200. Yeah. Nama dia 200. Mestilah dia 200 cc kan. Ramai orang tak tahu je motor ni. Dan ramai orang kurang percaya motor ni sebab nama dia. Tapi sebenarnya motor ni bukan motor biasa. Dia dah keluar lebih kurang tahun 2013. Sebab dia laku di negara-negara lain. Sampai sekarang motor ni masih bertahan. Dekat Malaysia sekarang baru keluar 2017. Dua tahun lepas lah. Motor ni company bukan macam biasa buat tau. Company Bajaj. Korang google sendirilah company Bajaj tu company apa. Nanti korang tahulah. Okay. Setakat ni kita dah jalan dalam 5,000 lebih kilometer. Memang puas hati dengan harga yang murah. Sangat puas hati. Masalah pada motor ni tak ada masalah yang besar. Kalau kita tengok dekat grup pun tak banyak masalah. Berbanding dengan motor lain, sangat-sangat kurang masalah. Kecuali masalah minor. Minor dia, slider dia selalu patah lah. Yang ni dah tukar, tak ori. Tapi yang kalau yang ori dekat skru ni, skru dia yang patah. Itu saja. Kebanyakan itu saja masalahnya. Lepas tu masalah lain dah tak ada. Sangat-sangat kurang lah. Kalau orang tanya apa masalah dia, tak ada masalah yang selalu terjadi. Okay. Motor ni guna 3 spark plug, 1 silinder. Tapi sebab dia 3 spark plug, dia memang power. Memang power lah. Macam mana nak cakap power dia tu, memang power lah. Kalau gear 6 tu tak adalah laju sangat. Top speed dalam 156 cut off. Itulah, 156 tu dia akan jadi tersengguk-sengguk. Itu cut off lah. Mungkin dalam RPM 11 ke ataupun 10 lebih. Tapi okey lah. Sebab kalau kita main untuk highway, sedap. Boleh main cak-cak dengan kereta. Sebab pick up dia, walaupun gear 6, pick up dia memang power. Dekat nak capai 1.2, 1.3 tu memang senang, mudah. Okay. Apa lagi aku nak cakap? Lagi satu, motor ni memang lasak lah. Dia dikategorikan agak lasak juga. Aku dah bawa motor ni dah 2 kali ya, daripada KL ke Kedah. Dan kebanyakannya masa bawa tu full throttle. Okay, berhenti isap rokok je. Isap minyak memang terbaik lah. Tak ada apa-apa masalah. Sebelum longgar ke apa ke, memang tak ada. Satu lagi tanya, motor ni dia sesuai untuk kita bawa sebagai motor harian. Hari-hari kita pergi kerja memang naik motor ni. Macam lama memang tak naik dah. Sebabnya motor ni kalau bawa dia memang ketagih. Memang dia rasa nak bawa je. Sebab dia punya pick up dia tu lain macam. Dia punya kuasa tu memang lain macam. Okay. Aku tak tahu lagi nak cerita apa. Tapi kalau korang nak komen kat bawah tu, korang komen lah apa korang nak tahu. Okey, dia ada liquid cooler eh. Nampak? Memang dia ada kipas besar. Dan dia punya radiator dia pun besar. Memang tak ada, tak pernah ada masalah panas. Tak pernah lah naik high temp ke, walaupun full throttle jalan jauh. Memang terbaik lah. Fuel injection eh.
Dekat Indon, dekat Indonesia dia pakai carburetor lagi. Dia orang under Kawasaki yang buat masuk. Dekat Malaysia ni Modenas. Tapi stiker ni perkataan Modenas dia tu ada dua je. Satu dekat sini, satu lagi kat sini. Yang lain tak ada tulis pun Modenas ke. Tak perasan lah. Selalu kalau kita berhenti, orang akan cakap ni motor apa, Kawasaki ke? Orang akan tanya macam tu. Tapi kalau kita pergi kedai-kedai India ke, memang dia orang yang macam motor ni. Dia orang tahu motor negara dia orang. Inilah keadaan motornya. Ini harga yang murah dapat motor macam ni. Dengan performance yang baik. Memang tak akan rasa menyesal, memang tak rugi beli motor ni. Okay. Right.